memang benar terjadi kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang ya, subuh tadi sekitar pukul 2 malam ya, mendekati ya. Tapi tadi sudah pukul sekitar pukul 3.30 sudah berhasil dipadamkan. Ini yang terbakar adalah blok C2 yang isinya diperkirakan sekitar 122 narapidana di situ. Kan di situ kan ada 7 blok ya. 7 blok, kemudian blok A, B, C, kemudian D, E, F gitu. Tapi setiap blok itu kan ada jarak sekitar 50 sampai 70 atau 100 meter lah per ininya, per blok-bloknya ini. Okay. Yang terbakar adalah blok C2 yang diperkirakan sekitar 122 napi yang ada di sana. Sekarang tim Puslapor dan juga dari Mabes Polri dan Polda Metro juga bersama Krimum sedang olah TKP di sana, Mas. Begitu, Mas. Blok yang terbakar, blok C2, Pak ya? Pak Yusri ya? Ya, betul. Blok C2. Oke, baik. Kita koreksi lagi. Berarti yang terbakar adalah blok C2. Ini blok C2 ini apakah informasi 41 orang yang meninggal ini semuanya ada di blok C2, Pak? Ya, betul, Mas. Ada dari 122 narapidana yang ada di blok C2 tersebut. Iya. Kemudian ada 41 napi yang meninggal dunia, ini baru indikasi awal. Kemudian ada 8 napi yang luka bakar, ini yang masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Juga ada sekitar 73 napi yang dievakuasi, luka ringan terbakar yang dievakuasi di poliklinik yang ada di lapas kelas 1 Tangerang tersebut. Penyebabnya apa sih, Pak Yusri? Ya, indikasi awal ini kan sekarang tim masih bekerja, Mas. Tadi Pak Kapolda Metro sudah di lapangan, langsung meninjau bersama kami semuanya. Terus kemudian juga dari Dirjen Lapas juga sudah di lapangan melihat langsung. Sekarang lagi dilakukan olah TKP oleh Puslapor dari Mabes Polri dan juga dari Krimum Polda Metro Jaya. Nah, ini kita untuk mencari penyebab dari kebakaran. Tapi dugaan awal sih, katanya informasi awal dan beberapa saksi yang ada, bahwa ada konsleting listrik, ini masih belum kita bisa pastikan. Nanti menunggu hasil dari ahlinya dalam hal ini, Mas. Oke, dugaan awal kemungkinan korsleting listrik. Tapi kemudian apakah mungkin ada SOP yang tidak berjalan, Pak Yusri? Karena bukankah sebenarnya untuk hal-hal seperti ini pasti sudah ada SOP ketat tentu saja, Pak ya? Kemudian kalau sampai terjadi merembet begitu besar, bahkan ada 41 orang tewas, apakah sejauh ini ada kemungkinan SOP yang tidak berjalan, Pak Yusri? Kami dalam hal ini teknis keamanannya, Mas, kepolisian, iya. Bagi itu juga termasuk sekarang olah TKP-nya yang kami ini kan, Mas. Silakan nanti ditanyakan ke Lapas Tangerang, Lapas Kelas 1 Tangerang untuk masalah ini semuanya, itu, Mas. Artinya belum ada temuan spesifik berarti, Pak Yusri, ya, dari kepolisian ya? Masih sangat dini sekali karena Puslapor atau tim olah TKP sedang melaksanakan kegiatan olah TKP, Mas. Ya, okay, yang kita memang kedepankan di sini bagaimana kita menyelamatkan dulu para korban-korban yang lain untuk menghindari terjadinya fatal ya untuk yang meninggal lebih besar, gitu, Mas. Baik, seluruhnya ini narapidana yang menjadi korban tewas, Pak ya? Betul, Mas. Sementara ini, Mas. Lalu kemudian dari korban luka-luka ada berapa, Pak, jumlah yang sudah terdata dari Pak Yusri? Luka ringan dan luka berat, Pak ya? Luka berat itu ada 8 yang sekarang dilarikan ke RSUD Kota Tangerang ya, luka berat terbakar. Kemudian juga ada 73 yang luka ringan yang sekarang ini masih dirawat di poliklinik Lapas Kelas 1 Tangerang, Mas, karena memang sudah ada polikliniknya, begitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Ah,
Medcom.id, a part of Media Group News.